Di suatu hari, ada sebuah virus yang mengubah semua orang di kota ini menjadi zombie. Virus ini menyebabkan kehancuran di kota ini. Sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan lagi. Tapi di suatu tempat, gue mulai bangkit dari tempat tinggalku ini dan memilih untuk meninggalkan kota ini. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya aku tiba di ujung jalan ini. Oke, jadi pertama-tama kita cari kayu dulu. Setelah itu kita mining ke bawah, terus kita buat crafting table, kita buat pickaxe kayu. Setelah itu kita cari batu, lalu mengupgrade pickaxe kita ke batu. Setelah itu kita mining batu lagi. Ya, semua itu diawali dengan batu. Setelah itu kita upgrade terus kita ke batu, cuy. Oke, jadi sekarang kita cari kayu dulu, cuy, karena kita akan membutuhkan kedepannya, cuy. Di saat lagi gabut melihat pemandangan, tiba-tiba gue dikagetkan dengan bocil laknat yang belum sempat ini, cuy. Jadi gara-gara gue panik, jadi gue lari aja, cuy, karena gue sangat takut dengan bocil laknat itu, cuy. Karena ya dia kecil, mini, ya gak bisa dihit sama satu dihit. Jadi gue langsung aja buat towering untuk melawan mereka, coy. Anjir, ternyata bocilnya bawa bapaknya, coy. Maaf ya cil, gue bunuh bapak lu. Setelah melawan beberapa zombie, gue putuskan untuk mencari makanan dulu karena gue sangat lapar, coy. Makan nih ayam, kambing, kuda, kuda nil. Tidak jauh dari lokasiku tadi, ternyata gue juga melihat coal dan iron di sini, cuy. Jadi gue ambil beberapa coal di sini, setelah itu gue ambil ironnya, cuy. Tidak kerasa matahari udah mau tenggelam. Jadi gue buat base sementara di atas sini, cuy. Maksudnya di air inilah. Oke, setelah itu kita bakar iron yang kita dapatkan tadi dan kita hanya melihat sunset di sore ini, cuy. Ya, sambil menunggu iron matang itulah. Indah banget, coy. Oke, udah ada yang matang. Selanjutnya kita buat ember dan pickaxe, coy. Dan setelah itu kita bakar makanan yang udah kita dapatkan tadi, coy. Anjir, menakutkan banget dah. Anjir, ada lava, coy. Kayaknya di malam ini kita akan AFK di sini aja, coy, karena gue males banget melawan zombie di sini, coy. Setelah matahari mulai terbit, gue langsung beres-beres. Setelah itu gue ngambil sugar cane yang ada di dekatku sini, cuy. Lalu gue juga mengambil lava yang udah gue lihat semalam. Gue juga mengeksplor pegunungan ini, cuy. Ya di sini nggak ada air, jadi ya maklum aja ini pegunungan. Dan gue juga menemukan kota di dekatku sini, cuy. Jadi gue langsung berinisial ke sana. Lalu gue nemuin rumah ini. Ya semoga aja ada senjata di sini, coy. Mungkin kita butuh beberapa string di sini. Dan gue juga nemuin pistol di sini, coy. Dan beberapa buku enchant yang ada di chest ini, coy. Dan tidak kusangka ternyata di belakangku udah ada zombie yang menunggu gue. Kemudian di saat gue mau keluar, tiba-tiba gue ditahan dengan zombie ini, coy. Jadi tanpa pikir panjang gue langsung tiba aja kepalanya dia. Dan setelah itu gue ambil bookshelf yang ada dekat pintu ini dan setelah itu gue keluar. Kayaknya di sini udah nggak ada orang lagi dah selain gue. Dan ya matahari udah mau tenggelam, jadi gue buat base sementara untuk ya berlindung, ya kan anjir. Dan kurang lebih kayak gini, coy. Ya ini break banget, ya nggak apa-apa lah. Di esok harinya gue membantu beberapa zombie yang tersisa di sini. Tidak jauh dari sini gue juga nemuin charging table di dekat sini, coy. Lalu aku naik ke atas dan ada jamet yang udah nungguin aku. Jadi tanpa pikir panjang aku bantai para jamet. Setelah kondisi cukup aman, gue langsung memblokir pintu di sini agar zombie gak bisa masuk lagi. Dari hasil chest ini gak ada yang menarik, hanya ada sampah. Dan tiba-tiba muncul zombie di belakang gue yang membuatku terheran-heran. Ada pintu udah gue tutup, tapi kok masih ada yang bisa lewat. Maksudnya dari mana, woi? Bahkan ada lagi loh. Setelah itu gue mencoba naik lagi dan seperti biasa bunuh jamet, lalu membakar pintu dan membuka chest yang isinya angin. Singkat cerita gue masuk ke gedung ini dan nemuin chest yang ada enchantnya, cuy. Ya gue gak tahu ini enchant apa, yang penting gue ambil aja dah. Lalu gue masuk ke gedung sebelahnya dan setelah itu terjadi hujan, cuy. Jujur ya gue tuh takut banget dengan hujan ini, cuy, karena fognya yang bikin jarak pandang gue jadi pendek banget dan membuat gameplay gue tuh kayak horor banget gitu lah. Ya kayaknya gue harus hati-hati dengan situasi kayak gini, cuy, karena ini dapat membahayakan gue. Dan kurang lebih kayak gini, cuy, situasi hujan di kota ini, cuy. Creepy banget ya, anjir.
Setelah mandi hujan, gue putuskan untuk membuat wall dari hasil string yang gue dapatkan dari kota. Dan yap, gue akhirnya bisa punya kasur, coy. Setelah membuat kasur, gue putuskan untuk tidur saja. Di pagi harinya, gue memutuskan untuk mengambil chest-chest yang ada di kota ini, coy. Dan setelah merasa bosan dengan chest-chest yang ada di sini, gue memutuskan untuk pergi ke kota sebelah. Dan di kota ini gue juga nemuin stasiun, coy. Maksudnya yang ada di kereta itu apa namanya? Ya pokoknya itulah. Gue masuk dan ternyata isinya cuman kayak lorong gitu, coy. Ya creepy banget ya. Kemudian gue juga nemuin chest yang isinya lumayan lah. Nah, setelah itu gue juga nemuin anvil, coy. Jadi gue ambil aja anvilnya, berhubung gue gak punya banyak iron. Lalu di luar gue juga melihat kayak ada sekolahan di sana, coy. Tapi gue agak takut kesana. Kemudian gue juga nemuin anvil lagi. Dan di sorenya gue jadi berpikir, daripada maling kayak gini, gue mending buat base aja dah. Jadi di pagi harinya gue membuat pedang saber, dan setelah itu armor, dan petualangan pun dimulai. Alright, jadi gue akan buat base di sini, coy. Gara-gara ini lumayan flat ya. Dan selanjutnya kita siap-siap dulu untuk membuat base besoknya, coy. Indah banget ya. Kenapa nggak bisa tidur ya? Singkat cerita, pagi pun udah datang dan gue awali dengan membersihkan grass yang ada di sini. Oh no, lava gue jadi obsidian, coy. Gue jadi punya ide, tapi dah enchanting table-nya di sini, coy. Anjir, jadi kan kayak berguna banget gitulah. Oke, ayo kita lanjutin. Jadi gue akan buat farm sementara untuk jaga-jaga kalau gue lapar lagi, coy. Ya, kurang lebih seperti ini, coy. Lumayan lah. Oke, jadi kali ini kita akan merapikan tanah yang ada di sini, coy. Oke, jadi kurang lebih kayak gini, coy. Ya, ini lumayan luas juga sih. Dan sekarang kita buat kayak buat lubang untuk lavanya, coy. Tapi kita buat sketsanya dulu. Maksudnya kayak pradasarnya dulu lah. Oke, kurang lebih kayak gini, coy. Ya, ini lumayan lah. Lumayan besar ya kan, anjay. Tapi kalau gue langsung buat tempat lavanya, gue kayaknya nggak mungkin deh. Gue akan buat pagarnya dulu, coy. Jadi kita cari batu dulu, coy. Anjir, ya kita harus mainin manual ya kan. Setelah mainin cukup lama, gue putuskan untuk keluar dari tempat mainku ini. Dan sesampainya di luar, gue membuat pickaxe diamond. Setelah itu gue buat furnace banyak-banyaknya. Lalu membakar iron yang udah gue dapatin dari hasil mining kali ini. Dan di sorenya, gue hanya melihat sunset sambil menunggu iron gue matang. Di pagi harinya, gue nemuin alat ini, coy. Jadi, dengan alat ini kita bisa membuat senjata yang kita mau, coy. Walaupun barangnya mahal banget, gak apa-apa lah. Dan yap, akhirnya gue bisa membuat alat ini, coy. Anjay, ini kayak beneran, coy. Oke, jadi kita lihat dulu senjatanya. Oke, kayaknya kita akan buat senjata ini, coy. Anjirnya kayak AK ya, cuma bedanya di sini murah ya kan, jadi gue tertarik aja gitu, coy. Dan gue juga kepo dengan alat ini, coy. Ini kayak equipment ya, jadi gue buat aja. Setelah itu gue pasang dan ternyata nggak bisa dipasang, coy. Gue bingung ini apa ya kan. Lalu gue juga buat beberapa ammo di sini. Oke, saatnya kita mencoba tembak ini, coy. Di pagi harinya gue kembali ke tempat mining gue untuk mengambil batu yang udah gue kumpulin dari hasil mining kemarin, coy. Setelah itu gue buat beberapa pagar di sini dan setelah itu gue pasangin. Ya, semoga dengan pagar ini bisa membantu gue lah.
sama Magari Area Base tuh, gue ingin membuat peternakan yang tujuannya agar gue gak berburu lagi. Jadi pertama-tama kita buat kandangnya dulu. Kemudian kita cari sapi dan domba untuk kita ternak. Kita jauh dari base gue, ternyata ada sekelompok domba dan sapi di dekat sini. Jadi gue langsung bawa pulang mob ini ke rumah gue. Dan di sorenya gue tidak lupa untuk memberi makan mereka. Kemudian di pagi harinya gue hanya menerangi beberapa lahan yang ada di sini. Tujuannya agar zombie gak bisa spawn di area base gue ini. Oke guys, menerangi lahan base udah selesai. Dan sekarang kita nge-full armor kita ke Iron Joy. Jadi biar kita kuat aja gitu dari serangan zombie, ya kan. Oke, akhirnya coy, kita udah full besi, ya kan. Dan tujuan kita sekarang mencari sebanyak mungkin kayu di sini coy, agar kita nggak usah mencari kayu lagi. Semoga lebahnya nggak ngamuk ya. Anjir, untung aja lebahnya nggak keluar coy. Tunggu, kok KB gue bisa ada di luar sih? Anjir, ini bukannya anaknya. Oh, udah kuduga, pasti ngebug keluar coy, anjir. Ya, kita jangan lupa kasih makan aja dah. Mungkin anak domba itu teman kita di dunia ini coy. Ya, dia akan menjadi teman kita coy. Kita namakan Ica aja ya guys, walaupun dombanya tidak pink, gak apa-apa lah. Mungkin di sore ini kita nyamain sunset bersama Ica coy, karena ini indah banget. Lalu di malamnya gue sempet panen beberapa padi yang udah bisa dipanen di sini. Dan setelah itu gue mengecek keadaan di sekitar base ku. Pagi pun datang. Jadi di pagi ini aku awali dengan menanam sugar cane di dalam base gue ini. Dan setelah itu gue memberi makan hewan ternak gue. Dan tiba-tiba gue nemuin daging teman gue, itu si Ica. Ya, aku juga sehari belum ada, udah gak ada. Udahin dulu tangisannya, kita lanjutin dengan menambah keamanan base kita coy. Jadi strategi kita sekarang, kita buat selokan untuk jebakan para zombie coy, agar zombinya langsung masuk ke lubang lava gitu coy. Jadi lubang lava ini akan berisi lava nantinya coy, tapi kita buat lubangnya dulu. Oke, ini lumayan lama.